Analisa USD Yen tanggal 12 April tahun 2022, tren pergerakan USD Yen sejauh ini masih berada dalam tren bearish, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan USD Yen jika terus bertahan di bawah area 125.502, karena ada potensi USD Yen bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 125.100. Sebaliknya waspadai jika USD Yen bergerak bullish dan bertahan di atas area 125.700, karena ada potensi USD Yen berbalik bergerak bullish ke sekitar area 126.102. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.